Bertemu kembali. Usaha peralihan tenaga bersih yang dilaksanakan di Taman Teknologi Tinggi Kulim KHTP boleh dijadikan teladan kepada Taman Teknologi Perindustrian di seluruh negara. Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Petra, Datuk Seri Fadlah Yusof berkata, usaha KHTP adalah seiring dengan aspirasi sasaran karbon sifar bersih seawal 2050 selaras dengan Pelan Induk Perindustrian Baharu NIMP 2030 dan Pelan Hala Tuju Peralihan Tenaga Negara NETR. Landscape tenaga dunia, negara dengan ekonomi yang pesat membangun telah mula menggalakkan peralihan tenaga secara berkesan. Menurut laporan World Economic Forum, Fostering Effective Energy Transition 2023, China, India, Brazil dan negara jiran Indonesia merupakan antara negara-negara utama dunia menunjukkan lonjakan yang ketara dalam peralihan tenaga. Beliau berucap pada majlis pelancaran stesen jana kuasa turbin gas kitaran terbuka 90 MW Nur Power Sdn Bhd yang turut dihadiri Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur, Pengerusi Nur Power Datuk Muhammad Sidi Ahmad dan Pengarah Urusan Nur Power Ikwan Hafiz Jamaluddin di Kulim Kedah pada Jumaat. Datuk Seri Fadila berkata kebanyakan negara telah mengalihkan tumpuan kepada keselamatan tenaga dengan mengutamakan jaminan pembekalan, mengetepikan equity dan melaksanakan peralihan yang lebih pantas dan inklusif untuk masa depan tenaga yang lebih mampan, selamat dan saksama.